Yo lah guys, balik lagi bersama aku Agung di channel XVZ Agung. Dan kali ini aku bakal main game GTA 5 mod lagi ya guys ya. Dan di video kali ini aku bakal nge-build salah satu mobil yang ada di sampingku ini, mobil RX7 guys. Dan kalau kalian bisa lihat, kondisi mobil RX7 ini udah hancur parah cuy. Di sini ada yang pintunya udah copot ya guys ya. Dan kalian bisa lihat belakang, aduh, kalang pohon kali. Bentar. Kalau kalian bisa lihat di belakang ini udah hancur ya kan. Dan di sini aneh banget. Di sampingnya masih mulus, cuy. Di depannya aja udah hancur, guys, tuh lampunya tuh. Kasian banget, cuy. Oke, tapi nggak apa-apa. Di sini aku bakal perbaiki mobilnya plus modif mobilnya, coy. Oke. Jadi di situ aku udah menyiapkan mobil truk derek-nya untuk ngangkut ini mobil ya, guys ya. Dan ya, langsung aja kita derek mobilnya, coy. Let's go. Oke, nih kita turunin dulu, guys ya. Let's go. Kita langsung bawa ke tempat modif mobilnya, cuy. Nice, bisa guys. Oke, okay, let's go. Bentar, aku lupa nih mapnya di mana, guys. Oh, di sini, guys. Oke, okay, let's go. Oh ya, buat kalian semua yang nonton di video ini, jangan lupa di subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa kalian like-nya juga guys ya, supaya aku makin semangat untuk bikin videonya, coy. Oke, okay? Dan langsung aja kita menuju ke tempat lokasinya ya guys ya. Ini gak terlalu jauh ya. Nah, berat lagi. Kita harus hati-hati guys nih, karena mobil RX7 nya lumayan keren juga nih. Ini kayaknya yang sebelumnya nih yang bawa ini guys, apa namanya, ngebut-ngebutan nih, makanya kayak gini guys. Okay, let's go. Sampai hancur kayak gitu cuy. Ini aku terobos aja ya lampu merahnya. Oke. Okay. Aduh. Dan semoga aja tempat modif itu buka ya guys ya. Biasanya kalau aku mau modif itu tutup aja kerjanya. Ini semoga kali ini buka ya guys ya. Oke, nih kita udah nyampe nih guys, tinggal belok kanan. Oke, let's go. Ada mobil tuh. Ada mobil R35 juga guys. Oke, let's go. Tuh, kalian bisa lihat ada R35 tuh, masih baru guys. Tapi kita bakal modif RX7 ini cuy. Dan semoga aja buka ya guys ya. Ininya apa sih, tempat modif ini. Kalian bisa lihat nih lampunya udah hancur kayak gini, bempernya juga udah penyok-penyok cuy. Oke, kita semoga aja buka cuy. Dan ya, ternyata tidak buka ya cuy. Waduh, ini kita harus kemana nih kita? Masa nggak ada tempat modif lain, cok? Bentar. Ini ada nih satu nih di sini, tapi jauh, guys. Jaraknya tuh, jaraknya jauh banget, guys. Mana ya? Kita coba ke itu dulu, ke tempat itu apa namanya, kita coba ke lokasi yang ku tandain tadi aja sih ya.
dan semoga aja di situ buka cuy. Oke, langsung aja kita ke tempat lokasinya guys ya. Soalnya di sini itu tutup cuy, nggak tahu kenapa tiap hari itu tutup aja tuh tempat modifnya. Katanya tuh 24 jam tuh buka tuh, tapi nggak tahu kenapa tutup guys, aneh emang. Ya pak, misi pak, misi misi pak. Ini mobil RX 7 nih. Okay, let's go. Semoga aja buka ya guys ya. Ini kita masa jauh-jauh dari sini ke sana gitu kan. Nggak buka lagi. Terus kita mau kemana lagi cuy? Kini kita langsung aja ke tempat lokasinya dan aku bakal skip videonya supaya nggak kelamaan ya guys ya. Oke guys, jadi aku udah deket di tempat lokasinya ya guys ya. Dan di situ kok ada polisi nih, lagi perang tuh guys sama pencuri kayak itu. Ya udahlah, skip ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat di map tuh ada biru-biru tuh, kayak harus bantuin tuh. Tapi ya udah bodo amat ya guys ya, nih kali ini aku mau modif mobil RX 7 ini cuy. Begini lokasinya udah deket banget nih, kita tinggal lurus aja udah nyampe ya guys ya. Itu ada helikopter. Oke, let's go. Semoga aja buka yang di sini ya guys ya. Ini kalau nggak buka udah sih. Aduh, nabrak lagi kan. Ini kebiasaan ya guys ya, warga GTA 5 nih emang nggak lihat jalan gitu. Please semoga buka nih guys ya, kali ini semoga buka cuy. Ini kita lepas. Oke, semoga aja buka cok. Bisa nggak buka sih? Oke, masih aman guys ya, mesinnya masih aman cuy. Untung aja mesinnya nggak rusak ya. Oh, akhirnya buka cuy. Let's go. Kita modif dan boom, free cuy. Gila, ini free cuy, gila. Oke nih, repairnya free. Langsung aja kita repair guys. Armor, waduh ini free semua guys, gila. Ini kayak tempat modifnya di sini nih emang free ya guys ya. Tapi yaudahlah nggak apa-apa ya guys ya. Ini mumpung free, uang kita nggak habis juga nih gitu kan. Karena kalau yang di tempat modif yang sebelumnya tuh ini bayar tutup lagi guys. Tapi yaudahlah nggak apa-apa ya guys ya. Ini kita langsung modif aja cuy. Ini langsung kita pakai yang rata kanan ya guys ya. Bumper. Oke. Okay. Bentar nih, bumper bagusan yang mana nih? Nih hilang bumpernya guys. Ini aja deh. Engine-nya kita pakai level 4 guys ya. Hood-nya. Ini kelihatan mesinnya cuy. Ini keren juga sih. Tapi udahlah kita pakai yang ini aja cok. Ini nih apa sih klaksonnya? Kalau ini lampu ya, lampu. Kerenan mana guys? Ini keren sih. Ini aja deh. Oke, neon kitsnya. Paling bawah lah. Oke, neonnya warna guys, warna di sini aku pakai warna. Ini juga cakep cuy. Pony pink. Kalau hot pink ini nggak terlalu ini ya. Pony pink cakep cuy. Tapi kita pakai warna merah aja ya. Oke, plat di sini platnya udah hitam. Oke. Ini respray nih. Oh, ini warna-warna ini guys, mobilnya. Oke, di sini yang kita tunggu-tunggu ya guys ya, untuk warna mobilnya cuy. Bentar nih, cara mindahin kamera nih gimana cok?
bisa ya. Oke, nggak apa-apa deh. Metallic Midnight Purple juga keren ya. Bentar, ini aku bingung nih warna apa yang bagus, guys. Ini juga keren nih, yellow. Ini keren juga, guys. Apa ini aja ya? Bagus nggak, guys? Keren nih, keren, guys. Gini aja deh. Terus apa lagi nih secondary colornya apa, guys? Coba. Oh, warna ininya, guys. Apa sih namanya tuh? Yang di dalam tuh apa sih namanya tuh? Yang besi-besi itu. Ini kita pakai warna merah-merah. Nah, ini juga keren nih. Sunrise Orange. Boleh-boleh, guys. Okay, let's go. Spoiler nih, spoiler. Spoiler bagusan. Waduh, ini terlalu ini, guys. Terlalu mewah ini. Ini aja deh, ini aja, guys. Kalau mobil kayak gini nih cocoknya spoiler kayak gini, guys ya. Ini apa nih? Oh, suspensi. Suspensi kita mentok paling bawah, guys ya. Ini transmissionnya paling bawah. Turbo ya harus, guys. Ya turbo tuh harus. Kalau wheels ini nggak perlu ya. Kita pakai bawaan dari mobil aja. Windows, ya ini aja deh. Nggak terlalu ini, nggak terlalu gelap juga. Oh udah segitu aja. Oke, segini aja, guys, ternyata. Dan oke, kita lihat ya, guys ya, mobilnya. Beh, cakep nggak, guys? Oh iya nih, ada satu nih, guys ya, yang kurang nih. Bentar. Nih kita chamberin dulu, guys ya, mobilnya. Tujuh bagus. Kita keluarin dikit nih, biar pas sama ini ya, bumper sampingnya. Kini udah pas, guys. Terus untuk ininya, ini sama ya, 7, guys ya. Terus ini 78. Oke, pas, gila sih, keren. Beh, cakep, guys. Kalau misalkan agak ceper lagi gimana nih ya? Waduh. Gila, ceper banget, guys. Ntar ini belakangnya ini nih, terlalu ceper. Gini kayak udah pas ya. Oke, nih kalian bisa lihat, guys, mobilnya. Beh, cakep, cowok, gila. Keren gak, guys? Keren gak? Bedeh, cakep, cuy. Beh, gila sih. Anjay, gila. Keren banget nih mobil, guys. Nih, kita top speed dulu gak sih, guys? Ini mumpung kencang juga nih mobilnya, habis di modif, guys. Oke, ini kita kayak ini dulu deh. Enaknya kayak bikin cinematic dulu deh, guys ya. Langsung aja kita bakal bikin cinematic dulu, guys. Jadi kita udah bikin cinematicnya, gimana, guys? Keren gak, guys, cinematicnya? Ini kita bakal apa namanya, tes top speed dulu. Nah, karena di sini masih banyak warga ya, guys ya. Jadi kita bakal hilangin dulu warganya biar kita bisa top speed, coy. Oke? Langsung aja kita bakal hilangin warganya, guys.
Oke, jadi aku udah berhasil ngilangin semua warga di Los Santos ini. Jadi udah sepi banget, cuy. Dan ini saatnya kita bakal tes top speed dengan mobil RX-7 yang udah kita modif ini, cuy. Beh, cakep, cuy. Oke. Langsung aja kita bakal tes top speednya berapa sih. Ini kayak kenceng banget mobilnya ya. Oke, langsung aja. Oke, tarikannya kenceng. Oke. Kenceng juga, cok. 145, 150. Apakah bisa 200? 160, guys. Oke, 165. 168. Oh, dia mentoknya 170, cok. Tadi 170 ya kalau kalian bisa lihat, guys. Ini kita tetap gas. Ini karena ada belok-belok mungkin berkurang jadi dia tuh. Oke. Apakah 170, guys? Wah, 169. Tadi 170 tuh, guys, kalau nggak salah. Oh, tuh, 170 tuh. Oke, limitnya tuh 170 ya, tapi ini kenceng banget, guys. Kenceng banget, cok. RX-7-nya. Gila, 180, gila. 180, cuy, gila. Beh, nabrak. Beh. Hancur mobilku, guys. Tadi 180-an ya, guys. Oh, kalau nggak salah tuh aku lihat. Oke, lumayan kenceng mobilnya, hampir 200 ini, guys, speednya. Kenceng lumayan, guys, mobilnya. Dan oke. Aku bakal balikin lagi warga-warga di sini biar dia bisa ini, cuy, ya, jalan-jalan, oke. Nah, jadi aku udah balikin nih warga-warga di sini, kalian bisa lihat udah rame lagi, guys. Dan oke, mungkin segini aja dulu konten ngebuild mobil RX-7 ini, guys, ya. Dan kita udah berhasil ngemodif dan tes top speednya, itu lumayan kenceng juga. Dan ini juga mobilnya keren banget, cuy, gila. Dan ya mungkin segini aja dulu konten kali ini. Kalau kalian seneng sama konten kayak gini, kalian jangan lupa subscribe dan like-nya ya, guys, ya. Dan kalau kalian setuju, mungkin aku bakal bikin konten GTA 5 lagi, kalian komen aja di bawah ya, guys, ya. Dan ya, sampai sini aja dulu konten kali ini. Dan sampai ketemu di next video berikutnya. Dadah.